Sebanyak 5,4 kg sabu-sabu dan 692 butir pil ekstasi dihancurkan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Bangka Belitung. Pemusnahan barang bukti berlangsung di halaman belakang kantor BNNP Bangka Belitung pada Selasa 26 April. Sebelum dihancurkan dengan blender, barang bukti narkoba dilumuri dengan cairan pembersih lantai. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Bangka Pos, Antoni Ramli, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan, Ramli. Ya, terima kasih rekan Mei. Bisa kami laporkan kemarin Badan Narkotika Provinsi Bangka Belitung memusnahkan barang bukti narkoba sebanyak 5,4 kg sabu-sabu dan 692 butir pil ekstasi. Di mana barang bukti yang cukup fantastis, barang bukti narkotika yang cukup fantastis ini yang nilainya cukup fantastis ini diamankan dari 4 orang tersangka, yakni MB 45 tahun, RU 39 tahun, AS 22 tahun, dan TS 25 tahun. Pengumpulan kasus ini menurut keterangan dari Kepala BNNP Provinsi Bangka Belitung, Brigjen Pol Mutakim, merupakan hasil kerjasama tim gabungan dari Polda Kepulauan Bangka Belitung, pihak bea cukai beserta forum beserta stakeholder lainnya. Pengembangan kasus tersebut untuk tersangka masing-masing merupakan berbeda jaringan, di mana MB dan RU merupakan satu jaringan. Keduanya sebelumnya ditangkap di kawasan Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Saat ditangkap, MB dan RU baru saja akan melakukan transaksi narkotika, yang di mana narkotika tersebut dibawa dari Palembang, Sumatera Selatan. Sementara untuk tersangka AS dan TS, keduanya juga merupakan satu jaringan, di mana tim BNN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menangkap keduanya di dua lokasi terpisah, di mana AS ditangkap di kawasan Pangkal Balam, sementara rekannya TS ditangkap di kawasan Semabom, Kota Pangkal Pinang. Demikian, Saudara Mei. Baik, terima kasih Antoni Ramli atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kepala BNNP Bangka Belitung. Berikut tayangannya untuk Anda. Saya dengan Pak Asyidu Mujati, tidak lupa Wagub, melaksanakan pemesanan barang bukti ini adalah menuju proses ke tahap 2. Tahap 1 berkas sudah kita kirim dari bulan Maret sampai bulan April. 4 orang tersangka ini dengan 4 kasus undang-undang narkotika, dan kita tetap akan melihat jejak digital para pelaku, apakah jaringan narkotika masih terlibat dengan undang-undang pencucian uang. Kita akan lapis dengan undang-undang pencucian uang. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.